share nih ya, karena aku suka banget jalan-jalan random kalau nggak ada kegiatan, kalau nggak ada kegiatan kantor atau bisnis. Jadi aku suka hangout, dan ini aku lagi di daerah Gandaria, Gandaria City depannya ya. Karena aku naik motor, aku taruh motor aku di sini. So, karena aku capek, aku duduk dulu dan mutusin untuk beli minum sebentar. Lihat-lihat kanan dan kiri, biasanya sih kalau di sini sometimes suka nemu figuran artis-artis, karena di sekitar sini kan banyak agency ya. Agent-agent untuk entertain. Dan juga ya aku masuk ke dalamnya dan aku nemu botol-botol minuman kayak gini nih. Udah banyak lah ya di mall-mall ternama. Formally atau legally untuk jual minum-minum beralkohol seperti ini. Dan jujur aku admire banget sama botol-botolnya, indah-indah banget dan cantik gitu ya. Rasanya juga semrewing. Tapi aku lagi belum ada something good in my pocket, so ya nanti aja lah ya kalau udah sedikit terisi. Aku mau cobain white wine atau red wine ya sih, ini kayaknya seru. Lihat banyak banget macamnya ya, segala macam dari harga 300 sampai up maybe di atas 2 juta juga ada. Dan di sini aku lihat lagi animasi-animasi dari karakter ya, karakter-karakter Jepang, Japanese. Gue nggak ngerti namanya apa aja. Tapi ini keren banget nyiptain karakter-karakter kayak gini. Sailor Moon tentu gue tahu. Terus apa lagi yang gue tahu di sini? Kalau Jepang gue agak kurang tahu ya. Ini like ya, ini ada Mickey Mouse. Mickey Mouse tentu semua orang juga tahu ya. Ini keren banget sih creator dunianya ya. Ini wow, dan mereka jualnya tuh di tepat di pelataran pas lo masuk pintu mall itu ya. Ya, ada Godzilla juga. Oh, ini untuk anak-anak cocok banget sih. Hadiah oleh-oleh atau mungkin buat main di dalam mall kalau orang tuanya lagi makan sometimes. Wah, keren ya. Warnanya berwarna-warni dan itu mirip banget sama mantan gue. Itu yang tadi gue tunjuk. Makanya dia agak lebih besar dibanding yang lain dan lebih buruk rupa. Sorry, ups. Ya di sana ada Wonder Woman juga, gue ngerti. Nah, ini gue nggak sengaja ya. Ada pemilihan Putri Indonesia waktu itu sih ya. Dan ini masih tahap, gue nggak ngerti tahap apa ini finalisnya. Dan gue jarang sih masuk-masuk ke acara-acara kayak gini dan syukur banget gue ada di sana. Ketemu beberapa dan ketemu Putri Indonesianya juga. Dan ini gue maybe the next Putri Indonesia tahun berapa gue juga nggak tahu. Mimpi aja dulu lah ya. Ya, di sini gue sampai terbalik karena itu masih mimpi, belum jadi kenyataan. Dan gue di sini lihat banyak banget anak-anak entertaining ya, yang lagi pada asik banget nih ngasih suara untuk pemilihan Putri Indonesianya. Ya. Tapi gue nggak datang pas lagi ada menggunakan pakaian-pakaian adat atau pakaian-pakaian mini ya, karena memang bukan di sini kayaknya. Kayak mungkin di lebih ke indoor. Ini kan outdoornya. Gitu. Seru ya acaranya.